الحمد لله الحمد لله الذي منعنا بالتعاون على الإثم والعدوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك التيان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأراضي والعجم والصلاة والسلام على من أسلم الله عليه بخلق حسن وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون وقل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم مسرور حاضرين جماعة جمعة رحمكم الله. Mengawali khutbah kita di siang hari yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada pribadi saya sendiri dan juga jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan perintah-perintah-Nya serta meninggalkan larangan-larangan-Nya. Semoga kita kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Masyur hadirin rahimakumullah. Dalam kehidupan dan pergaulan kita setiap hari, kita dihadapkan pada sesuatu yang halal dan juga sesuatu yang haram. Dalam kesempatan yang baik, di waktu dan tempat yang baik ini, khatib hendak menyampaikan tentang haramnya khamr dan ancaman bagi peminumnya. Hadirin rahimakumullah, di dalam mukadimah yang telah khatib sampaikan tadi, yakni firman Allah surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang minuman keras dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amalis syaiton, fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Hadirin rahimakumullah, pada ayat 90 surat Al-Maidah tadi, Allah secara tegas menyatakan bahwa tindakan meminum khamr, berjudi, mengundi nasib adalah bagian dari perilaku setan. Untuk itu perilaku itu disebut sebagai rijsun atau najis atau keji. Seiring setan senantiasa hendak berbuat menjerumuskan manusia ke dalam lembah kehinaan, maka dari itu orang yang meniru perilaku setan dianggap sebagai orang yang hendak menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kehinaan atau rizun. Salah satunya adalah melalui khamr, berjudi dan sebagaimana digambarkan dalam ayat tadi. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an suatu ketika menyatakan dalam kaulnya, diriwayatkan dari baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kelak para peminum khamr akan dihadirkan di hari kiamat dengan wajah yang menghitam,
Kedua bola matanya pucat. Lidahnya terjulur hingga ke dadanya. Dari kedua betisnya mengalir sesuatu seumpama darah. Mereka akan dipertontonkan dan dilecehkan di hadapan manusia. Maka dari itulah kemudian baginda Nabi memberikan peringatan, yang artinya janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya, kepada peminum khamr. Jangan kau menjenguknya ketika ia sakit. Jangan kau mensolatinya ketika ia mati. Karena sesungguhnya mereka di sisi Allah kedudukannya seperti penyembah berhala. Hadirin rahimakumullah, bagaimana mau diucapkan salam kepada mereka padahal salam adalah doa keselamatan, sementara peminum khamr memilih untuk dirinya sendiri ketidakselamatan? Bagaimana mau ia dijenguk, wong dirinya sendiri sudah dibuatkan sendiri sebab kebiasaan minum khamr. Sakitnya ia sebagai penyebab adalah dirinya sendiri. Bagaimana mau disolati sementara ia menerjang larangan Allah dengan melakukan yakni meminum khamr? Hadirin rahimakumullah, larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengucap salam kepada saribul khamr atau peminum khamr, termasuk pula larangan menjenguknya ketika sakit dan larangan mensolatinya, adalah suatu bentuk sanksi. Sanksi ini jangan dipahami sebagai sebuah kebencian, akan tetapi sanksi ini mesti dipahami sebagai sebuah pendidikan. Pendidikan kepada masyarakat, kepada kita kaum muslimin, kepada kita orang-orang yang beriman. Pelajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat, agar kita terhindar dari larangan Allah yakni meminum khamr. Ada banyak sanksi yang disampaikan untuk sahibul khamr dalam kitab-kitab fikih. Misalnya adalah klasifikasi sah tidaknya tasarruf para sahibul khamr. Untuk sahibul khamr yang pemula, yang mabuk bukan karena kemauannya sendiri, maka ucapan talaknya atau cerainya saat kondisi mabuk masih dihukumi tidak sah, dan jual belinya masih dihukumi jual beli yang sah. Adapun untuk sahibul khamr yang sudah menjadi kebiasaan, menjadi profesi, ucapan talaknya atau ucapan cerainya maupun akadnya saat kondisi mabuk dihukumi sebagai tindakan yang sah. Mengapa ada perbedaan? Itulah salah satu bentuk syariat dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat. Ada jenjang dan tahapannya. Kesalahan yang dilakukan di awal masih dimakfu atau dimaafkan. Tapi kalau sudah sering melakukan kesalahan berupa minum khamr, maka langsung syariat memutuskan sanksinya. Dalam hadis di atas juga disebutkan bahwa sahibul khamr atau saribul khamr atau peminum khamr adalah seperti penyembah patung. Penjelasan dari ini sebenarnya berangkat dari sebuah pengakuan hukum bahwa hukumnya sahibul khamri, saribul khamri atau peminum khamr, sedikit atau banyak khamr yang ia minum, hukumnya adalah haram. Haram ini yang menetapkan adalah nas Al-Quran dan hadis. Ijma ulama juga menyatakan ia adalah sesuatu yang haram. Padahal berlaku kaidah sebagaimana disampaikan oleh Al-Faqih Qadhi Nasir Ibn Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi dalam Tanbihul Wafilin. Wa ijma'ul muslimuna in syarabal muskiri haram qaliluhu wa kasiruh, fa idza istahala ma huwa haram bil ijma'i soro kafaro. Sidang Jumat yang berbahagia, al khamru muskirun, khamr itu bersifat memabukkan. Artinya illat hukum diharamkan khamr karena sifat memabukkannya. Untuk itu diambil kias bahwa kullu muskirin haramun ka harami khamrin. Setiap yang memabukkan adalah haram sebagaimana haramnya khamr. Dengan demikian melihat asalnya barang yang memabukkan adalah tidak hanya berasal dari sebuah minuman, melainkan juga sebuah berupa barang lain yang bisa dimakan, dihirup, dihisap atau disuntikkan. Maka semua barang yang bisa mengandung
atau mengundang mabuk, maka hukumnya adalah sama dengan khamr. Baik itu barang racikan atau barang masakan, asalkan dia punya ciri memabukkan, maka ia dihukumi sebagai sesuatu yang haram. Selanjutnya, sebuah nasihat dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang artinya sesungguhnya peminum arak saat ia mabuk, maka lisannya akan cenderung mengucap dengan ucapan-ucapan kufur. Akhirnya lisannya menjadi terbiasa karenanya. Karena itu baginya sangat dikhawatirkan saat mati lalu lisannya mengucap ucapan-ucapan kufur, lalu ia keluar dari dunia dalam kondisi kufur. Akhirnya nerakalah tempat kekal baginya. Mudah-mudahan kita sekalian terhindar dari meminum khamr dan sesuatu yang mabuk yang lainnya. Karena begitu besar ancaman dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya khamr. Lebih lanjut Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan al-khamru ummul khaba'is, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, fa in mata wa hiya fi badnihi mata maitatan jahiliyah. Khamr adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ia ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Hadirin rahimakumullah, lebih ngeri lagi ancaman bagi peminum maupun penjual khamr ini, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, lu'inatil khamru ala asyrati aujuhin bi'ainiha wa ashiriha wa mu'tashiriha wa ba'iha wa mubta'iha wa hamiliha wal muhmal wal mahmulatin ilaih wa ukila samaniha wa syaribiha wa sakiha. Yang artinya khamr itu dilaknat pada 10 hal. Yang pertama pada zatnya, yang kedua pada pemerasnya, yang ketiga atau produsennya atau orang yang memproduksinya, yang ketiga orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, yang keempat adalah penjualnya, yang kelima pembelinya, yang keenam pembawanya, yang ketujuh orang yang meminta orang lain untuk membawanya, yang kedelapan orang yang memakan hasil penjualannya, yang sembilan peminumnya, dan yang sepuluh adalah orang-orang yang menuangkannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita sekalian, keluarga kita, saudara-saudara kita dijauhkan oleh Allah dari perdagangan maupun meminum minuman keras, khamr dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita sekalian diberi keberkahan, panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, dan dijadikannya kampung kita kampung yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wal barru wat tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiki wa imtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila rituwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbih wa sallim tasliman kasira. Amma ba'du, fa ya ayuhannas ittaqullaha fima amar وانتهوا عمانها واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا في بنفسه وسنى بملائكته بكسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين، ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واحذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وأن سائر البلدان المسلمين أما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.